sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Nah, di video kali ini saya sedang berada di rumah atau di tempat konsumen saya, yang mana saya dipercaya untuk memperbaiki kulkas satu pintu. Namun di video kali ini saya tidak fokus ke kulkas, karena prosesnya masih pemakuman. Saya akan bertutorial cara memperbaiki speaker ini. Nah, yang mana kerusakannya akibat diangkat-angkat ke sana kemari, jacknya putus dan tinggal di dalam jack betinanya. Nah, ini putus. Nah, mungkin sebagian orang sangat sulit membukanya ini. Nah, di tangan saya ini tidak sulit, sahabat, hanya membutuhkan korek api dengan komponen ini. Tidak ada komponen, jarum pun bisa. Bagaimana caranya? Silakan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai supaya Anda memahaminya. Oke, baik sahabat, saya akan mulai. Nah, terlebih dahulu kita bakar ujung komponen ini seperti ini untuk mengambil yang patah, jack yang patah ini. Untuk mengambil jack yang patah ini, karena ini kalau ditarik seperti ini tidak bisa. Dan jika dibongkar, hanya orang tertentu yang bisa membongkarnya. Nah, caranya seperti ini. Kita bakar ujungnya sampai memerah. Nah, setelah memerah, lalu kita tusukkan ke yang patah ini. Nah, lalu kita tunggu beberapa saat. Tunggu kering. Nah, setelah kering, lalu kita tarik secara spontan. Lihat. Satu, dua. Nah, sudah keluar. Tinggal menarik yang ini sedikit. Ini sudah bisa ditarik pakai tang. Nah, kita ulangi buat yang satu lagi. Nah, kita bakar seperti ini. Kita tunggu sampai kering. Nah, setelah kering kita tarik. Nah, sudah tertarik. Nah, demikian cara mengeluarkan potongan jack RCA dari speaker. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa, kritik, saran, dan komentar silakan tulis di kolom komentar. Dan salam kreatif.